orang banyak bilang bahwa oh, Muara Jambi kok nggak ada relik. Iya, Muara Jambi memang nggak banyak meninggalkan semacam relik-relik. Kita harus melihat Muara Jambi ini adalah jangan melihat daripada konteks bangunannya, tapi bagaimana kita melihat konteks di dalam kawasannya dan konteks yang berada di luar kawasan. Ya bukan berarti kami menganggap Muara Jambi itu sudah selesai, tidak. Tentu kajian yang untuk Muara Jambi ini masih banyak sekali, masih panjang sekali dan banyak informasi yang belum kita ketahui. Tapi kalau kita hanya terpusat terus di dalam Muara Jambi tanpa melihat yang ada di luar, tentu kita hanya melihat sebelah mata kan. Seolah-olah kita tidak melihat secara konteks. Tentu Muara Jambi ada karena ada yang lain. Pada awalnya kesenian topeng itu kan berkembang di Desa Muara Jambi. Jadi karena saya juga lahir di Desa Muara Jambi, jadi dari kecil ini sudah menyaksikan tarian topeng ini di tengah masyarakat, yaitu di saat Hari Raya Idul Fitri. Ada yang bercerita mengenai cerita-cerita rakyat yang berkembang. Misalkan di katanya di lingkungan masyarakat Muara Jambi pernah tersebar penyakit kusta. Dan masyarakat yang terkena kusta ini terisolir, jadi diungsikan ke hutan yang masyarakat lokal dengan bahasa ngutan. Dan ketika Hari Raya Idul Fitri, masyarakat yang terkena kusta yang terisolir ini kepengen kembali ke tengah masyarakat. Dan cara mereka kembali ke tengah masyarakat itu dengan menggunakan topeng untuk menghindari supaya tidak tahu siapa yang berada di belakang topeng itu. Dan ketika arakan ini berlangsung di tengah masyarakat, masyarakat menyambut. Kalau karakter dari topeng itu, kita cuma mengambil dua karakter bentuk, yaitu bentuk lucu dan seram. Kita mengambil dari bentuk apa? Bentuk seram itu, yaitu bentuk dari yang terkena kusta itu sendiri. Dalam artian kan ini penyakit kulit ya. Jadi bagian space wajah ini pasti tidak teratur lagi dikarenakan wabah kusta itu. Dan karakter lucu yang saya hadirkan di sini supaya masyarakat maupun anak-anak ini tidak takut dengan kesenian ini. Jadi ada nuansa hiburan di sini. Ketika tarian topeng ini mengarak di tengah masyarakat, masyarakat sempat memberikan, karena membawa keranjang di bagian belakang yang orang lokal membilangnya itu ambung. Jadi masyarakat di sana memberikan snack atau kue lebaran, minuman di dalam keranjang itu. Jadi nilai yang terkandung bahwa di saat Hari Raya Idul Fitri itu kita harus berbagi dan manusiawi ya. Sifat-sifat humanis di tengah masyarakat itu termuat di dalam tarian topeng itu.
kebersamaan itu yang terkandung di dalam. Apakah ini juga ada itu tadi, ada semacam hubungannya dengan topeng ini karena ini udah pengaruh Islam, jadi topeng ini dimainkan saat Idul Fitri. Idul Fitri ya. Pada saat peralihan ini antara penganut Buddha ke Muslim tapi sebagian tradisi yang berlangsung di sebelumnya masyarakat Hindu masih ada yang tetap dilanjutkan. Nah. Terus metode, kalau aku hubungkan metode penyebaran Islam itu sendiri kan, melalui apa karya seni. Nah ini bisa kita hubungkan. Misalkan di waktu zaman-zamannya Sunan, kalau di daerah Jawa ini kita hubungkan dengan permainan wayang, ya kan. Nah bisa jadi di waktu peralihan agama ini kebiasaan masyarakat ini sudah berubah menjadi tradisi yang sifatnya seni. Ketika kita menggali mengenai kawasan Candi Muara Jambi, kita sempat mengadakan diskusi bersama teman-teman di komunitas, terus bersama seorang penulis, Ibu Elizabeth Inandiak, dan kita menemukan ada beberapa literatur tentang riwayat dari Atisa. Jadi Atisa merupakan seorang biksu yang sempat belajar di suatu daerah yang dia sebut Swarnadwipa. Dan Atisa ini memiliki seorang murid kesayangan yang bernama Drom Tompa. Nah, di dalam riwayat itu, Drom Tompa di akhir hayatnya, dia membaktikan dirinya untuk mengambil sakitnya seorang dan menyerahkan kesehatannya. Nah, pada waktu itu, sakit yang dimaksud di sini yaitu di suatu negeri itu terkena wabah kusta. Nah, mungkin itu bisa kita hubungkan dengan kesenian topeng ini. Saya sampaikan kepada masyarakat luas bahwa kita mempunyai warisan budaya berupa kesenian lokal yang masih tetap hidup sampai saat ini, dan kita berharap generasi muda kedepannya ini bisa mengembangkan dan melestarikan kesenian ini. Terus mengenai kesetaraan, berarti kita kembali ke nilai yang terkandung di dalam tarian topeng itu. Terus kesederhanaan, dan kita bisa membersihkan hati kita dari simbol-simbol seperti ijuk yang saya hubungkan dengan sapu sendiri. Jadi kita membersihkan hati kita untuk saling memaafkan sesama manusia. Kita mau pemugaran, ternyata kita menemukan data-data yang cukup menarik di sini. Jadi di bangunan 3, khususnya untuk sisi utara atau sudut tenggara di bidang ini, kita banyak menemukan gerabah-gerabah atau tembikar yang dia bentuknya ada yang utuh maupun yang fragmen. Kalau saya melihat ada keunikan di sini bahwa candi Muara Jambi itu berbeda dengan candi-candi Buddha yang ada di Jawa, bahwa memiliki pola, memiliki sebaran ataupun konsep-konsep yang sudah bisa teridentifikasi. Misalnya apakah pola candi itu ada yang memusat ataupun candi itu yang bertingkat gitu kan. Nah, sementara di Muara Jambi sendiri itu memiliki pola yang unik, itu bisa jadi terkait dengan
penerapan konsep-konsep pada waktu itu yang diterjemahkan oleh masyarakat Muara Jambi yang pada waktu tentu saja umat Buddha dalam hal pemujaan ala peribadatan maupun dia sebagai tempat belajar. Nah, di situ kemungkinan ada penerapan yang disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau saya, asumsi saya Muara Jambi tidak punya ada candi yang dibilang tadi, sentral gitu. Tapi memang yang tadi Mas Doni bilang, mereka punya fungsi dan makna mereka sendiri. Tapi kalau kita lihat, dari beberapa situs atau komplek candi Muara Jambi ini, misalkan Gumpung. Gumpung ini kan luas nih. Dia ada ruang-ruang. Nah, biasanya dia didamping oleh candi-candi kecil juga. Seperti tinggi, terus ada tinggi satu, terus ini. Nah, jelas kalau kita bicara, oh mana pusat ininya, kita juga nggak tahu sampai sekarang. Ya, yang pertama kenapa kemudian saya tertarik untuk melacak peradaban Muara Jambi dari luar tembok Muara Jambi itu yang saya lihat kan Muara Jambi ini sangat luas dan punya banyak sekali temuan. Artinya apa? Punya banyak sekali candi-candi. Menapo-menaponya jumlahnya sangat banyak. Nah tentu ini kan didukung oleh komunitas yang banyak dan peradaban yang cukup banyak. Yang tidak hanya terfokus di wilayah Muara Jambi. Sebagai pusat misalnya kan. Saya tertarik pengen tahu gimana sih kira-kira kehidupan di luar dari tembok candi ini gimana. Candi Muara Jambi, menapo yang belum dibongkar saja kurang lebih ada 83 ya. Candi yang sudah dipugar itu kurang lebih 10. Itu baru yang ditemukan. Di sepanjang wilayah Muara Jambi itu. Tapi coba bayangkan kalau kita agak keluar di sungai Duren, kemudian di seberang ada candi Cina, ada candi Pulo, belum lagi yang di Tebo. Intinya di sepanjang sungai Batanghari itu sangat banyak kita temukan sekali peradaban-peradaban tinggalan dari Muara Jambi ya, masa era di Muara Jambi. Nah, belum lagi temuan-temuan arca-arca yang ada di sepanjang Das Batanghari. Candi-candi yang ada di sepanjang Das Batanghari. Tentu candi-candi ini kan pasti ada komunitas pendukung. Misalnya yang di Tebo, ya kan ada struktur candi di sana ditemukan. Memang belum begitu terekspos. Nah tentu candi-candi ini kan dibangun ya karena ada orang di situ. Ada manusianya kan gitu. Nah bagaimana dengan manusia-manusia yang di sini? Apakah mereka ini terkorelasi dengan Muara Jambi? Karena kita lihat dari temuannya ya ini candi Buddha juga kan gitu. Jadi apa gunanya Muara Jambi ini kalau kita lihat dari sudut pandang yang candi di Tebo ini misalnya. Apakah benar ini sebagai tempat pendidikan? Dan ini adalah sebagai tempat peribadatan untuk komunitasnya. Lalu di sinilah di Muara Jambi lah mereka tempat belajar misalnya. Apakah itu benar? Bagaimana korelasinya? Nah kemudian kalau kita kaitkan dengan catatan Iksing ini kita kaitkan dengan temuan arkeologinya. Yang nanti kan rujukannya apakah Muara Jambi sebagai tempat pendidikan kan gitu. Nah kalau kita lihat di Gumpung misalnya, Candi Gumpung. Di sana kan kita menemukan arca Prajnaparamita. Nah kalau kita lihat lagi Prajnaparamita ini apa gitu kan. Apa yang bisa kita simpulkan dari situ ya. Ya kita melihat bahwa Prajnaparamita ini kan selain Dewi kebijaksanaan, pengetahuan dan kasih sayang. Dan ini kan dikaitkan dengan simbol pendidikan dan pengetahuan.
Nah, selain hal prasna paramita misalnya, kita lihat dari pola pembagian ruang, yang di mana candi-candi ini ada yang berruang lebih dari 3 atau berruang banyak. Kalau untuk peribadatan tidak mungkin. Ini wilayahnya disekat-sekat banyak. Ini untuk apa gitu kan? Kedaton, apa katanya? Daton. Kedatuan. Kedatuan Sri. Nah, datu itu apa? Kalau bahasa itu sama kan? Datu. Orang yang dituakan. Orang yang dituakan. Kita runut ini nah, kedaton. Nah, kenapa dia satu komplek itu begitu luas? Hampir 4 hektar. Berarti dan dia posisinya pun di sebelah barat. Nah, berarti di situ memang ada semacam tempat orang yang dituakan. Nah, dalam kata arti yang orang dituakan dia siapa? Ya, biksunya. Bangunan Candi Muara Jambi ini, bangunan Setiagara atau bangunan utamanya itu, biarpun dia menghadap ke utara ataupun selatan. Contoh yang kita lihat di belakang ini menghadap ke selatan. Tetap gapuranya itu menghadap ke timur. Muara Jambi ini sisi bangunan paling baratnya itu, dia ada bukit. Iya, Bukit Perak namanya. Dan dia paling terletak di sisi barat. Nah, kalau kita lihat daripada bangunan-bangunan suci umat Buddha, biasanya mereka ada tempat-tempat yang paling tinggi. Kita lihat Borobudur, mereka nggak jauh dari Gunung Merapi. Muara Jambi, karena kan dia kawasannya flat, tidak ada dataran-dataran tinggi. Nah, mereka membuat juga tempat yang tinggi. Dan itu posisinya di barat. Nah, Candi Kedaton ini juga sangat unik. Bangunannya begitu luas, satu komplek. Dan bangunannya ini pun, bangunan utamanya atau setiagaranya itu menghadap ke utara. Dan gapuranya pun menghadap ke utara. Beda sendiri. Nah, kalau kita bandingkan Muara Jambi ini secara bentuk, itu mirip dengan Nalanda memang. Secara bagaimana pola dia membentuk ruang, simetrisnya apa segala macam, itu memang mirip Nalanda. Tapi kalau kita bandingkan, kita harus bahas lagi dong berarti kan. Nalanda ini contoh konsep yang mana kan gitu pertanyaannya. Nah, kita belum sampai sejauh itu memang. Apakah kita tidak bisa juga bilang bahwa gaya Muara Jambi adalah gaya Nalanda? Tidak bisa juga seperti itu. Karena jelas ada perbedaan nanti di antara keduanya. Walaupun secara umum ini mirip, tapi tentu ada perbedaan. Saya rasa kemiripan itu karena memang ada kesamaan fungsi, kalau menurut saya. Makanya kenapa Kedaton Bayoro mungkin sama kayak di Nalanda, memang sebagai pusat pendidikan, makanya apa. Secara arsitektur, kenapa ini tidak begitu artistik? Maksudnya tidak banyak sekali ornamen gitu kan. Ya karena mungkin disesuaikan dengan fungsinya sebagai tempat pendidikan gitu kan. Jadi tidak terlalu banyak ornamen, tidak banyak relief, tidak ada hiasan macam-macam gitu loh. Hanya ada makara di depan karena memang konsepnya sebagai penolak bala misalnya kan. Karena candi ini waktu ditemukan tidak ada yang utuh. Apa bangunan candi di sini ditemukan terjadi proses endapan lumpur, sedimentasi sehingga bagian badan candi ini semuanya tertimbun. Kalau masyarakat lokal di sini menyebutnya menapo. Jadi gundukan tanah yang memiliki struktur. Jadi ini yang dikupas. Istilahnya kayak kita berlumut ya. Iya. Khususnya di kawasan situ percandian Muara Jambi ini masih banyak ancaman kerusakan. Jadi di areal kawasan situ percandian Muara Jambi ini banyak sekali ancaman berupa berdirinya stokpel batu bara yang masih di dalam ruang lingkup areal kawasan situ percandian Muara Jambi, terus perkebunan sawit. Nah, ini berdampak pada kerusakan situs dan polusi yang dihasilkan dari industri tersebut juga bisa berkembang di tengah masyarakat. Dan yang jelas ini ancaman. Jelas ini berdampak pada yang pertama situsnya sendiri. Jadi kalau kita lihat di seberang desa Muara Jambi, yaitu ada sebuah situs
ini Candi Teluk. Nah, kawasan ini sudah sangat dekat, malah masuk ke areal industri stokpil batu bara. Ini berakibat pada kontur dari bangunan itu sendiri, terus debu-debu atau limbah sudah menggenangi di sekeliling situs itu sendiri. Jadi dahulu kawasan ini difungsikan sebagai pusat pendidikan agama Buddha. Ada beberapa literatur yang menyebutkan ini, di antaranya catatan dari perjalanan seorang biksu yang bernama Itzing pada abad ke-7, angka tahun 671. Jangan kita cuma memandang dari kemegahannya saja, jangan terhenti di situ. Kita harus mengembalikan fungsi dari kawasan situs percandian Muara Jambi ini. Karena fungsi dari kawasan ini adalah pusat pendidikan. Kalau untuk masyarakat di sini, apalagi komunitas kita, kita tidak lagi bicara tentang ini adalah konteks agama. Tapi kita bicara ini adalah konteks nilai budaya yang tertanam di sini. Berarti kalau kita bicara tentang kebudayaan, masalah leluhur, ya kita mesti hormati dan kita mesti jaga dan kita lestarikan. Ajaran apapun, karena itu tadi hilangkan yang namanya kita sekat-sekat, kita bicara tentang ajaran. Tapi kita bicara karena adalah konteks dalam nilainya budaya. Bahwa memang di Jambi ini khususnya, di masa yang sudah dari ratusan tahun yang lalu, pernah ada suatu pusat pendidikan yang besar sekali di Asia Tenggara ini. Artinya apa? Kita ini bukan bangsa yang baru kemarin sore tahu namanya pendidikan universitas. Tapi kita udah dari abad ke-6, ke-7, sudah punya universitas gitu. Jadi agak lucu juga kalau kita bilang bahwa universitas tertua itu ada di Eropa. Di sini ada universitas tertua. Nah, ini yang mungkin kita banggakan ya.